Shadow kabinet tu kita akan tetapkan bila kita dah menang lah, ya, kabinet yang sebenarnya lah. So, tak perlu shadow kabinet, dia sebenarnya Barisan Nasional pun dia bila dia menghadapi pilihan raya, dia pun tak pernah mengemukakan shadow kabinet, ya. Dia pun tukar-tukar kabinet pun lepas menang 2-3 kali pun tak ada masalah, ya. So saya rasa itu bukanlah satu perkara yang perlu di dikhuatiri ataupun diambil berat oleh pengundi. Yang terpenting ialah adanya individu-individu yang berbangsa Melayu, beragama Islam, yang cukup mampu untuk membentuk kerajaan dan memimpin negara ini tanpa apa-apa masalah. Ya, itu akan ditentukan siapa yang mendapat sokongan yang terramai di dalam Dewan, ya. Kalau kiranya apa yang telah diputuskan oleh Pakatan Harapan memanglah ianya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekiranya kita menang, maka kedudukan itu akan diisi buat seketika oleh pemimpin yang menerima majoriti sokongan dalam Dewan itu, ya. Dan selepas itu apabila kes Anwar Ibrahim itu dibicarakan dengan melalui satu mahkamah yang bebas, ya, tanpa adanya campur tangan politik, maka barulah kita akan bebaskan Datuk Seri Anwar dan menobatkan dia sebagai Perdana Menteri mungkin, insyaAllah. Kita akan bincang bila dah sampai masanya. Pasal kita pun nak kena tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, lalu kalau kita sekarang ni pun kita nak kata orang ni akan jadi PM, orang tu akan jadi menteri, orang ni akan jadi timbalan menteri, kita pun tak tahu dia menang kalah, kan? So banyak bergantung kepada keputusan dalam pilihan raya itu, dan kita akan tentukan secara kata sepakat, konsensus yang akan dihasilkan selepas sahaja kemenangan tercapai. Dulu dekat Selangor, dekat Perak, dekat Kedah, ya, dekat Pulau Pinang, ya, bila berlakunya kemenangan, kita dapat selesaikan dengan laju, ya, tak ada masalah, ya. Tapi kalau sebelum menang tu memanglah orang akan tanya apa siapa dah macam-macam lah andaian dan sebagainya, tetapi akhirnya kita dapat selesaikan dengan baik.